Saran untuk menulis. Nempel. Enggak, Pak, saya enggak bisa terima. Gimana, maksudnya gimana itu? Anda mau nulis kalau enggak nempel tulisannya gimana? Nulis di papan tulis pakai kapur. Oh, ngelayang. Ini papanya, ini kapurnya. Tadi pertanyaannya gimana tadi, Mang? Yang dipergunakan untuk menulis pertanyaannya. Yang digunakan untuk menulis. Masa nempel? Yang digunakan berarti barang yang ditanyakan, Pak. Alat yang digunakan untuk menulis. Aslinya keluar loh, Pak. Aslinya begini loh. Ajar. Sebenarnya ada alat tulis sama nempel. Yang bisa dipakai untuk nulis itu apa aja? Pensil, spidol, arang, kapur. Nah itu semua harus nempel nggak kalau nulis? Ya, tapi kan pertanyaannya nggak gitu, Pak. Nah, pertanyaannya tadi kan dipergunakan untuk menulis. Ya, jadi itu barang berarti. Nah, berarti misalnya digunakan untuk nulis apa? Pensil. Ya. Pensil. Terus kalau nggak nempel? Ya, tapi bukan itu pertanyaan. Pertanyaan tadi yang dipergunakan untuk menulis. Nempel dong. Ya. Warga Fauzi nggak terima. Terusin, Pak. Kamu jangan mengadu. Apa, Pak? Bapak dan anak dong. Bapak yang mengadu situasi di sini, Pak. Itu kan tugas saya. Barang yang dipergunakan untuk menulis itu barang. Bagaimana cara supaya tertulis nempel baru? Barangnya harus nempel. Bisa luruskan pikiran Anda ini. Anda udah luruskan sekarang. Barangnya harus nempel. Iya kan? Terus, Pak. Barang kalau nempel baru ada tulisannya gitu. Iya betul. Baru ada barangnya. Cara nulisnya bagaimana? Iya baru nah, itu. Nempel gitu. Kalau ditempel nggak digerakkan? Titik itu namanya. Berarti berarti pensil pun tidak bisa menulis kalau nggak nempel. Baiklah, selanjutnya untuk hari ini kita akan bacakan skor dulu ya. Tim A minus 50 dan tim B minus 100. Oh, tim A akan membawa siapa? Silakan, Bung Alex. Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Rumah di tengah laut yang dipersembahkan oleh bantal dari batu. Tatu, bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal. Silakan bawa pulang. Wow, tim A mendapatkan. Wow. Silakan. Rumah tengah laut. Ini batunya. Hadiahnya rumah. Hadiahnya rumah tengah laut. Apa hubungannya rumah? Makanya kita pengen tahu nih apa nih hadiah rumah tengah laut. Ayo, Bel. Saya juga penasaran. Sertifikatnya mungkin. Gak bisa, berat banget. Mel. Mel, coba nyebut istighfar. Mungkin lah ada yang nempel. Waduh. Ini ya. Selamat ya. Rumah di atas air. Rumah tengah laut. Kok dikasihnya begini peralatannya? Ini peralatannya. Sampai sana tulang doang dicemilin ikan hiu. Rumah tengah laut, Pak. Ya, ini dia rumahnya ini akan diberikan ini. Ya, terus kenapa? Iya, kan jadi kalau mau pulang itu ke rumah, nah ini. Oh, keren dong. Oh, masih kosong sebelah sana dulu kamar yuk. Dikontrakin aja, dikontrakin. Sama ikan kue. Diambil ke rumahnya ya. Pak, kita Pak. Bentar, saya maaf interupsi. Kita ke rumah nggak ada akomodasi gitu, pakai apa? Ini kan akomodasi udah disiapkan. Ini Mel? Doang gitu. Udah nggak apa-apa, nanti di rumah kita bikin warung tengah laut. Oke. Baik, selamat untuk Pak Budu dan juga Bella. Ya, sekali lagi. Tapi buat semua yang ada di rumah sudah menjawab juga soal tetes dari calon top. Siap-siap karena siapa tahu Anda yang mendapatkan 500.000 rupiah dari WIB. Jawabannya apa kira-kira, Cak? Ya, tadi dari pertanyaan kita, jawabannya ada di bawah ini. Baru. Iya, ini dia jawabannya. Anda menjawab dengan tepat dan paling cepat mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak. Oke. Biasanya kalau kita udah dengerin konklusi, hati kita terasa hangat, Pak. Saya perlu ingatkan bahwa rendah diri itu kalau sebisa mungkin kita hindari. Rendah diri bisa berasal karena kita punya banyak kekurangan. Banyak kekurangan membuat kita minder. Banyak kelebihan bisa membuat kita plesder. Ya Allah. Kalau Anda tidak tahu ini kekurangan atau kelebihan, mungkin Anda
silinder. Apa itu, Pak? Wow. Tapi memang cuma calontong aja yang hanya bisa menyampaikan materi seperti ini. Karena selain calontong, pasti Anda dijamin keder, ya Pak ya. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Omika, untuk Bella juga. Terima kasih banyak. Ini kayaknya yang menyesatkan bukan calontong, kamunya yang menyesatkan. Oh, enggak dong. Semuanya sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Iya. Baik, dan terima kasih banyak untuk penonton di studio.